Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini tutorialnya yaitu tentang bagaimana cara cek kuota internet ataupun sisa kuota internet menggunakan kartu Tri. Langsung saja, langkah pertama kita klik ya, yaitu bintang 123 pagar. Ini adalah cara untuk cek kuota internet ataupun sisa kuota internet dari kartu Tri. Kemudian kalau sudah ini ya, bintang 123 pagar. Nah, di sini ada pilihan, klik saja 0 ya di yang paling bawah, yaitu lanjut. Selanjutnya di sini ada 9 dan 10. Klik saja 10 untuk melihat info dari kuota internet menggunakan kartu Tri ya. Klik info, selesai. Kemudian pilih lagi kawan-kawan di yang nomor 3, yaitu info kuota. Klik saja info kuota di nomor 3, kemudian kirim. Terima kasih, permintaan kamu akan segera diproses. Klik OK. Kemudian kita tunggu akan menerima pesan ya, seperti ini. Nah, ini adalah pesan bahwa sisa kuota internet kamu saat ini adalah 0. Nah, misalkan kawan-kawan memiliki sisa kuota yang lebih, nanti di sini akan terlihat berapa sisa kuota yang kawan-kawan miliki. Demikian video tutorial kita pada kali ini tentang cara cek kuota internet menggunakan kartu Tri. Jika ada pertanyaan lain, komen saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.